Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah lensa dari Sigma, yaitu Sigma 10-20mm f4-5,6 IXDC HSM. Dengan besaran 10mm, lensa ini termasuk lensa ultra wide angle yang bagus untuk memotret landscape. Jadi lensa ini diperuntukkan untuk kamera bersensor APS-C. Lensa ini tersedia untuk Canon maupun Nikon. Dari segi angle-nya, lensa ini termasuk ultra wide angle yang cocok digunakan untuk memoto landscape. Seperti kebanyakan lensa wide angle, lensa ini cukup besar dibandingkan dengan lensa kit. Lensa wide angle kebanyakan memang seperti itu. Cuma kita bisa juga mendapatkan lensa wide angle yang bentuknya kecil. Di sini adalah zoom focus ring Sigma. Kemudian ini ring untuk mengatur fokus. Walaupun lensa ini sudah dilengkapi dengan motor yang cepat, sayangnya lensa ini belum mempunyai image stabilizer. Sehingga ketika memotret maupun video, kita harus lebih berhati-hati agar tidak membuat gambar yang dihasilkan menjadi blurry atau kabur. Sekarang saatnya kita melihat hasil foto dan video dari lensa Sigma ini. Pada settingan 10mm, efek chromatic aberration-nya masih kelihatan, tetapi pada 20mm, chromatic aberration-nya hilang. Sekian hasil tes foto dan video dari lensa Sigma ini. Apabila kamu suka dengan video ini, bisa like dan subscribe. Apabila ada pertanyaan, langsung saja ketik komen di bawah.